Apa kabar para pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan menangani bonsai sancang mame yang terkena penyakit kutu putih. Hal ini karena berada di tempat yang terlalu lembab dan kurang sinar matahari. Mari segera kita tangani sebelum terlambat. Ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya biasanya menggunakan cairan obat hama rizotin yang dicampur dengan air. Lalu campuran tersebut kita sikatkan pada bagian-bagian batang atau cabang yang terkena penyakit kutu putih hingga bersih.